Selamat siang, Bapak dosen. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan video UAS kami. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Emanuela Triposa Peters. Perkenalkan, nama saya Priska Zabranya Rembang. Perkenalkan, nama saya Susanti Lenukna. Dan saya Rebecca Deborah Samyai. Saya Maiki Christine Alam. Dan kami berharap Bapak menikmati video kami. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Datang bersama-sama dengan kami dari awal, pertengahan, dan sampai berakhirnya. Terima kasih. Haleluya. Amin. Baik, hari ini siapa yang tidak masuk? Susah. Apakah ada yang tahu alasan dia kenapa tidak masuk? Tidak ada. Sudah berapa hari ini tidak masuk? Lebih kurang 3 hari. Baik. Seminggu lalu kan kita sudah belajar materi kita tentang perkembangan dan pertumbuhan atau perkembangan peserta didik. Jadi minggu ini saya cuma kasih tugas saya untuk kalian. Nanti dikerjakan, lalu dikumpulkan untuk minggu besok, minggu depannya jamnya saya. Jadi tugasnya itu kalian buat HP masing-masing satu dan dikumpulkan minggu depannya. Jadi hari ini yang tidak masuk cuma Susan saja ya. Mungkin saya rasa masih hari ini sampai di sini saja dan sebelum kita pulang. Kita berdoa. Bapak, terima kasih kami sudah belajar dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dan ingin kau memberkati kami ke dalam kami pulang ke rumah. Terima kasih. Haleluya. Amin. Baik ya teman-teman, selamat siang. Selamat siang itu. Aduh, kenapa Susan ini tidak masuk 3 hari nih? Ini saya harus hubungi dia dulu kapan sebagai wali kelas. Iya, untuk minta pertemuan dengan dia ke orang tua. Telepon dia dulu. Halo, selamat siang. Dengan Susanti Lenufna. Susan, kenal ibu Clara. Kenapa Susan tidak masuk 3 hari ini? Susan di mana? Di rumah saja. Kenapa tidak masuk? Jawaban yang bagus. Susan nanti bisa bawa orang tua ke sekolah kan? Untuk hadapi ke bukan besar. Untuk ketemu sama ibu. Iya, ibu. Sekarang bisa. Ibu tunggu di ruangan ya. Iya, sudah. Selamat siang, terima kasih Susan. Apa mungkin ada masalah atau apakah begitu kan atau ya mungkin harus menyesuaikan sendiri pun ya kenapa Susan ada masalah apa cuma malas terus Susan masih mau sekolah atau tidak masih kalau gitu besok masuk. Nanti kalau Susan ada kesempatan.
Ibu kan bukan pegawai kelas, jadi kalau ada masalah apa, susun tanya ke bicara ke ibu saja. Itu saja, ibu. Nanti di rumah juga kalau macam susun dia malas-malas tuh, ibu dong bisa ini toh, suruh dia ke sekolah kan, atau tanya dia kan kenapa begitu. Nanti ibu ambil Lisa punya nomor di Susan. Iya, ya, kalau ada apa-apa tuh ibu telepon saya tuh. Nanti saya pilih Susan. Ini tuh saja ibu yang saya mau tanyakan sama ibu tuh. Terima kasih lagi ibu, selamat siang. Terima kasih juga ibu. Susannya apa malas-malas ya? Iya itu Susan. Besok masuk ibu tunggu. Sorry.
selamat siang. Siang juga. Ini apakah benar yang ibunya Ella? Iya benar. Mama Kamila, silakan duduk. Bagaimana ibu? Dalam kunjungan saya tadi suruh Ella telepon ibu. Karena tadi dia pulih temannya di sini. Dia dorong orang, dia pukul. Betul kan kak? Kurang sih kita tamperin. Saya jengkel lah, kasih tau. Kenapa bisa sampai kayak gitu kakak? Ya, itu tidak baik. Bisa, tapi tidak boleh, dia sampai dorong. Iya dia dorong sampai anaknya jatuh itu. Tidak boleh kakak, itu tidak baik. Nanti kalau aku bapak tidak tahu bro, bagaimana? Sama polisi kalau ada misalnya sih ajarkan dia lah etika cara hidupnya yang baik ya sama keluarga sopan bisa minta maaf saya tidak tahu kok siapa anak bisa kali tidak boleh gitu kalau anaknya tadi tuh kenapa bagaimana kalau temannya kali tidak boleh begitu nanti kalau kok bapak dia tahu tuh nanti dia akan bicara kita nih hancur apalagi kok mama ini monsieur mama kita boleh nggak kasih tahu ke ibu saya sudah sekali. Kamu tidak boleh kayak begitu, itu temanmu. Ibu, biar sejuta orang di rumah ini ibu tidak boleh bicara kayak gitu. Kamu tuh sopan tidak sama ibu? Sopan ibu. Cuma satu jengkel ibu, kenapa ibu bela dia? Karena setidaknya tuh masalah kayak begitu bisa bicara secara baik-baik. Jangan sambil dorong-dorong kayak gitu, pukul-pukul kayak gitu, tidak boleh. Oke ibu. Tidak mana tuh? Ibu sekali lagi minta maaf ya ibu. Ibu, sabar dulu ibu. Dengan anak ibu ini sudah sangat keterlaluan, jadi bagaimana nanti kalau di rumah ibu ajar dia cara beretika yang baik, sopan santun sama temannya, sama sesamanya. Jadi kayak begitu. Sekali lagi ibu, itu pesan saya. Ya. Ella, minta maaf. Ibu minta berubah kelakuanmu ya. Iya ibu. Oke. Nanti kamu sama Susan itu berteman saja dengan baik-baik, jangan kamu berteman dia, tapi dia harus berusaha saja. Ibu bisa jadi itu buat saya? Bisa. Ya itu saja. Nasihat dari saya, dari kami. Jangan anak ibu ya. Iya, terima kasih lagi. Terima kasih banyak. Kita permisi ya. Panas dalam ruangan ini. Ibu di sini
ini memberi caranya. Jangan sampai masalah yang orang tua kita itu mengganggu, apalagi kita sebagai anak jangan pernah ikut campur dalam urusan orang tua kita. Satu. Yang kedua, kita sebagai anak itu harus menghormati setiap kita dari orang tua. Ibu tahu di sini, Cucan sekarang sedang merasa tidak enak hati, sedang merasa pendidik terlalu banyak. Tapi ibu harap Cucan bisa memotivasi diri sendiri, mulai dari diri Cucan, dan akan berdampak ke orang lainnya kalau Cucan bisa menjalani kehidupan Cucan yang lebih baik. Mungkin ibu akan berinteraksi dengan ibu orang tua selanjutnya untuk mendiskusikan apa yang selanjutnya. Dan Susan ibu berharap selepas dari sini Susan kembali aktif lagi berteman bersama teman-teman Susan, karena selama beberapa hari ini ternyata Susan itu selalu menyendiri. Itu tidak bagus untuk psikologi kita, untuk pertemanan kita. Kita itu kan makhluk sosial, berarti kita harus punya koneksi dengan banyak orang. Nah, Susan sudah besar. Ibu berharap Susan itu dapat berteman dengan orang banyak. Sampai sini sudah paham? Oke, terima kasih Susan. Kalau Susan ada kendala lagi, bisa dikatakan ibu, katakan 24 jam ibu akan tetap melalui Susan. Mungkin Susan pulang karena ini juga sudah setengah 4, berarti sudah selesai kuliah. Terima kasih Susan. Terima kasih Susan. Terima kasih Susan. Ada di jalan. Kalau berdasarkan yang kita sudah tadi, berarti kita harus menelpon pengajuannya agar mengetahui apa kendala mengalami sama kita. Halo, selamat sore, apa kabarnya ibu? Iya, ibu dengan ibu Marike ya? Iya, iya. Ibu Marike, ibu boleh kau menghadap saya prodi bahasa Inggris maksudkan kampus. Iya ibu, kalau boleh sekarang ibu saya temui di kampus. Baik ibu, terima kasih terus. Kalau dulu dia mungkin sangat aktif di kelas, tapi sekarang sedih.
campur kalau dalam tersebut. Tetapi saya hanya mengimbau kalau ibu mengetahui sesuatu, janganlah memberitahu atau mengetahui masalah ibu terhadap orang. Dan ibu saya juga mohon, saya akan terus melihat kondisi yang bisa disolusi. Tapi saya mohon sendiri kita berdua sama, tetap bersama, kita saling berkomunikasi untuk membangun yang menjadi susah yang seperti dulu lagi, yang aktif, yang komunikatif, yang bersosialisasinya itu sangat tinggi. Untuk menggabung suatu itu mungkin harus dijalani gitu loh. Tapi ibu, saya mohon, kita sama-sama ya, bekerja sama untuk membuat kita sesuatu dulu lagi. Apakah bisa ibu? Bisa ya. Nanti kalau harus senang, kalau harus sekolah.
Senang banget pas sekolah. Iya. Itu juga bagus. Apa yang terjadi? Itu masih di sekolah. Jangan nyuruh banyak ini. Itu bagus. Yang itu bagus untuk mereka. Mereka punya kesehatan. Mereka punya psikologi. Mungkin bisa. Kalau kita mau jadi apa kalau dari pengangguran ke pengangguran, kita tidak mau jadi orang sukses. Kita punya teman-teman yang baik yang sukses. Banyak jadi kerja di kantoran, banyak jadi polisi. Kita tidak mau kayak gitu kan? Ya, tapi lagi ya nggak biasa, biasa dibayar kan? Dibayar? Dibayar kan? Lagi interview kan ya? Kita juga sih. Kenapa lagi tuh kan? Kita harus kerja di kantoran. Kita mau interview kan? Kita ya kan itu dari masalah sekolah ini juga kita mau itu biar kita lupa dengan kita punya lain-lain ini ya kita mau itu tapi harus ikut ya tentang pasti masa kok iya nanti kita sudah lupa ini nanti ya kita sudah kita punya karena itu jemput kita kalau ada itu nanti ya hari minggu ketemu dengan ibu ya biar kita mau tapi kita tidak boleh sini lagi ya. Iya. Bisa nyanyi dan di kalau itu masuk. Ya kita sini tuh apa nanti itu dapat kalau itu kan hukuman dari siapa? Hukuman apa? Apa saya terserah ibu kan? Terserah ibu ya. Kalau dia tuh ibu mau itu untuk tidak bergabung, nah kita tuh nggak mau lagi. Kita mau bisa. Bisa ya, kita nanti kita siap jam dulu itu masuk kan ya tidak usah main kan gimana di depan nanti aja aja di depan nanti kan di depan ya jadi kita nanti ya ibu hari minggu ketemu ibu nanti dijemput baru kita mau jalan kemana nanti kita apa aja masuk kuliah harus berteman dengan semua orang tapi harus berteman dalam ngerti kan? Ya itu juga iya. Kita bisa pulang nanti. Nanti hari ini kita ada ketemu lagi. Ya itu. Dua pulang ya? Ya, semua kita. Ya, selamat siang. Ini dengan orang tuanya Rika. Oh iya ibu ya. Jadi begini ada yang mau saya sampaikan untuk ibu dan mungkin bisa kita ibu menceritakan ke kampus menunggu saya di luar. Terima kasih Bu, selamat siang. Selamat siang Ibu. Iya, selamat siang Ibu. Jangan duduk Ibu. Sekian dari kami. Bye bye.
Selamat.